Pagi ini seleksi bersama masuk perguruan tinggi atau SBMPT 2021 di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PIAK Papua digelar mulai tanggal 23 hingga 24 Agustus 2021. Sebanyak 175 peserta SBMPT mengikuti tes yang diselenggarakan panitia lokal SBMPT STIH PIAK Papua. Para peserta ditantang untuk menyelesaikan ratusan soal tes kemampuan potensi akademik dan tes kemampuan bahasa Inggris. Selain itu, para peserta pun harus bertarung memperebutkan tempatnya untuk dapat lolos masuk di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum PIAK Papua melalui ujian ini. Khusus untuk jalur beasiswa, tersedia hanya 75 kursi atau sekitar 45% dari total kuota penerimaan mahasiswa baru yang telah dipersiapkan oleh panitia lokal. Ketua Panitia Lokal SBMPT STIH PIAK Papua Iriana Anwar SHMH mengatakan bahwa jumlah mahasiswa baru yang akan diterima tahun ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun sistem penilaian untuk jawaban benar, peserta otomatis akan mendapatkan nilai 4 poin, sedangkan satu jawaban salah, maka akan ada pengurangan nilai 1 poin. Dan jika peserta mengosongkan jawaban, maka pada satu soal tersebut, poin tetap dihitung 0. Khusus untuk peserta yang memilih program beasiswa, pada hari kedua, peserta akan diwawancarai seputar kemampuan finansial, dukungan keluarga, motivasi dan efikasi diri, serta kesiapan mengikuti perkuliahan. Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT menyatakan, hanya sekitar 50% peserta yang akan mengikuti tes yang akan dinyatakan lulus SBMPT STIH PIAK Papua 2021. Ketua STIH PIAK Papua Dr. Muslim Lobubun SHMH meminta peserta yang tidak lulus SBMPT jangan berkecil hati. Beliau mengatakan jumlah peserta SBMPT tahun ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun karena kursi yang tersedia tidak banyak, maka yang diterima hanya 50% dari total pendaftar. Sementara itu, pengumuman hasil SBMPT STIH PIAK Papua 2021 akan dilaksanakan Sabtu 28 Agustus 2021 melalui situs resmi STIH PIAK Papua. Beliau pun meminta peserta tidak langsung mengakses hasil SBMPT STIH PIAK Papua 2021 secara bersamaan. Sebab, meski dilihat di waktu berbeda, hasilnya akan tetap sama. Hal ini untuk menghindari situs down karena aktivitas penelusuran yang sibuk oleh para peserta SBMPT STIH PIAK Papua. Namanya siapa? Fia Gloria Porwa. Yuditin Senem. Afni Zeraf. Mercy Songgu. Tanil Simanjuntak. Ujiannya bagaimana? Ujiannya lumayan susah. Ya, menurut saya lumayan kalau buat saya lumayan mudah karena saya sudah persiapkan sebelumnya. Ya, lumayan bisa dikerjakan dengan baik. Susah-susah gampang. Susah. Bagaimana? Susah-susah gampang. Susah apa gampang? Lumayan. Susah gampang, ada yang susah, ada yang gampang. Oke. Siap jadi mahasiswa STI? Siap. Oke, mudah-mudahan diterima ya beasiswanya ya. Amin. Oke.